beredar viral di berbagai platform media sosial. Video amatir pelaku pencurian babak belur nyaris diamuk massa. Setelah ditelusuri, peristiwa tersebut terjadi di Desa Gorang Gareng Taji, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Peristiwa bermula ketika pelaku kedapatan hendak melakukan percobaan pencurian sebuah mesin amplifier di musola desa setempat. Saat hendak melarikan diri, pelaku kepergok takmir musola dan warga sekitar. Pelaku, yang beraksi seorang diri, berusaha kabur dengan menaiki sepeda motor. Saat dikejar oleh warga, pelaku terjatuh dan membuat wajah pelaku terluka hingga berlumuran darah. Alhasil, pelarian pelaku gagal hingga akhirnya berhasil ditangkap warga dan diamankan oleh petugas Satreskrim Polres Magetan. Takmir itu mau benerin kunci, terus dianya dikira duha, kok nggak keluar-keluar, terus dilihat dalam kok dianya ambil ampli dimasukin di kayak apa itu karung. Akhirnya kepergok kan, kepergok dianya lari lewat pintu sebelah, naik motor, terus takmirnya ngejar-ngejar terus kena di jalan tadi, terus terjatuh akhirnya kena motor terus semaput di jalan. Tapi ya, informasinya dipukul itu dia enggak, Pak? Kelihatannya enggak. Memang jatuh sendiri langsung dia? Jatuh langsung enggak sadar. Mukanya kena cor-coran, kena aspal. Bukan sih aspal, tapi cor-coran. Terus yang dicuri apa, Mas, di musola? Yang dicuri ampli mixer itu yang buat sound system. Untuk pengeras suara. Dia sendiri ada pada temannya? Sendiri. Pencuri sendiri ya? Pencuri sendiri. Ini sering apa baru kali ini, Mas, kehilangan? Ya sebelumnya ini Kota Amal sudah kehilangan. Akhirnya ini kelanjutan lagi. Ampli ini ya. Pelaku diketahui merupakan warga Sampung, Kecamatan Kawedanan. Untuk identitas pelaku belum diketahui dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Magetan. Dari Magetan, Tim Liputan, Garda TV.